you Berikut ini kita akan mendengarkan pengajaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Paulus Seno Suharsana yang akan mengubahkan pola pikir dan cara pandang kita dalam memaknai kehidupan. Dari The Way Family Church, selamat mendengarkan. Shalom saudara, senang bersama dengan saudara kembali dalam program ini. Kita sedang mengeksposisi kata-kata yang menjadi mutiara dalam doa Bapak kami. Dalam kesempatan ini kita akan coba mengekspos kata kalimat berikutnya. Bapak-Ibu bisa saksikan kata-kata yang sudah diekspos dan sudah di-upload di channel Youtube kami, CKIDW. Kita akan belajar pada kesempatan ini untuk mengeksposisi kalimat dalam doa Bapak kami yang terdapat dalam Matius pasal 6. Matius pasal 6, kita akan baca di ayat yang ke-10-nya. Matius pasal 6 ayat 10, silahkan. Matius pasal 6 ayat yang ke-10 Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Di seri sebelumnya kita sudah coba mengekspos tentang datanglah kerajaanmu Dan pada kesempatan kali ini saya mau coba fokus menajamkan pemahaman saudara Tentang kerajaanmu, kerajaan surga, kerajaan Allah, kerajaan Bapa itu seperti apa Nah terjemahan dalam bahasa Indonesia ini saudara Datanglah kerajaanmu memang persis seperti yang ada dalam terjemahan bahasa aslinya, teks aslinya dalam bahasa Yunani. Cuma menarik kalau kita melihat terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, saudara, kata datanglah kerajaanmu ini diterjemahkan menjadi engkaulah raja kami. Sudah saya jelaskan di seri berikutnya bahwa Ketika Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya, kalau berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Itu artinya kita juga sedang, saudara, berharap, meminta agar kerajaan surga itu segera datang terhadap diri kita. Saya sudah jelaskan orang yang berdoa dan meminta agar kerajaan surga, kerajaan Bapa datang turun atas kita, mestinya menjadi orang-orang yang juga mempersiapkan diri. Agar bisa masuk dalam kerajaan surga itu, ketika kita berdoa, "Engkaulah Raja kami." Mestinya orang-orang yang berkata kepada Bapa bahwa Engkau adalah Raja kami juga memposisikan dirinya benar-benar sebagai orang yang menempatkan Tuhan sebagai rajanya. Nah, pertanyaannya, saudara, apa bagaimana? Dan bila mana kerajaan Allah, kerajaan surga, kerajaan Bapa itu terjadi atas kita, saya sudah katakan bahwa doa Bapa kami bukan doa biasa, bukan sekedar rapalan, bukan sekedar doa hafalan. Saya bahkan berani berkata bahwa dengan memahami setiap makna dalam doa Bapa kami, kau akan menjadi orang Kristen yang sejati, orang Kristen yang tidak akan tergoyahkan. Nah, bicara tentang kerajaan Allah, kerajaan surga dalam konteks perjanjian baru. Itu dimulai dari seorang yang teriak di padang gurun. Masih ingat ceritanya ya? Yohanes Pembaptis. Dia berteriak di padang gurun, bertobatlah, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, inilah terminologi kerajaan surga, kerajaan Allah dalam konteks perjanjian baru dimulai yakni ketika ada orang di padang gurun yang pakaiannya dari kulit binatang, makanannya belalang dan madu, terus teriak-teriak, bertobatlah, bertobatlah kepada orang-orang Israel. Dan dia berkata, sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi berdoa, datanglah kerajaanmu ini, juga harus dimaknai dengan apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis tentang bertobat-bertobat kerajaan surga sudah dekat itu. Kenapa? Karena memang konteksnya dekat sekali. Orang-orang Yahudi itu sangat menanti-nantikan kerajaan Allah datang atas dirinya. Bapak Ibu, kalau memperhatikan konteks latar belakangnya, orang-orang yang hidup di Perjanjian Baru, Yohanes Pembaptis, dan orang-orang yang hidup sejamannya itu sedang dalam tekanan akibat penjajahan Kekaisaran Roma, maka mereka sedang menantikan Mesiah, Mesias, Kristus itu. Kapan datangnya? yang membebaskan mereka dari penjajahan ini. Sehingga mereka kembali menjadi bangsa yang merdeka dan mereka menjadi bangsa kembali yang dihormati selayaknya ketika Raja Daud dan Raja Salomo dulu memerintah atas mereka. Jadi saudara, orang yang berdoa datanglah kerajaanmu ini, itu harus memahami konteks Tuhan Yesus ketika mengajarkannya kepada murid-muridnya. Yesus sedang mengajarkan kepada murid-muridnya dalam konteks saat itu, untuk berharap penuh Membangkitkan pengharapan penuh akan datangnya Kerajaan Allah itu. Kerajaan Allah yang dimasukkan Yesus itu seperti apa, saudara? Mari sama-sama kita coba membaca Matius 26 ayat yang ke-29. Kerajaan Allah itu seperti apa? Silahkan dibaca. Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-29. Silahkan. Matius pasal 26 ayat 29. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Haleluya. Ini konteksnya ceritanya Yesus sedang perjamuan terakhir, saudara. Dan dia berkata bahwa aku tidak akan lagi minum pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Perhatikan baik-baik, dalam kerajaan Bapakku. Dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, berdoalah Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Kerajaanmu di sini tentu menunjuk kepada kerajaan Bapa Karena kita sedang diajar untuk berdoa kepada Bapak. Jadi kapan kerajaan Bapak itu? Seperti apa kerajaan Bapak itu? Bila mana kerajaan Bapak itu saudara? Kerajaan Bapak berdasarkan Matius 26 ayat 29 tadi Bicara mengenai masa depan Bicara mengenai future Bicara mengenai nanti Dengan kita berdoa Datanglah kerajaanmu Bapak Bapak Ibu dan saya sedang berharap Memiliki wish gitu supaya kerajaan Bapa yang datangnya nanti di masa depan, di masa yang akan datang segera datang pada zaman kita. Itu pengharapan Saudara. Ya. Kenapa kita harus berdoa seperti itu? Kenapa kerajaan Bapa yang memang sudah ditetapkan nanti akan terjadi di masa depan, kita berharap datang pada zaman kita? Karena Bapak Ibu tentu memiliki kerinduan Bertemu muka dengan muka Tenggelam di dalam baitmu Bapa. Kenapa saudara? Ini jawabannya saudara Kalau kau mengetahuinya kau akan punya kerinduan seperti ini Matius pasal 16 Matius pasal 16 ayat 27 sampai dengan 28 Matius 16 ayat 27 sampai 28 Silahkan tolong dibaca Matius 16 ayat 27 dan 28. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Dalam konteks ayat 27-28 Matius 16 ini jelas saudara, bahwa dalam kerajaan Bapa yang menjadi raja, adalah Yesus. Yesusmu dan Yesusku sudah meninggalkan kita long time ago. Dia sudah mati, dia bangkit, dan dia sudah naik ke surga. Sebelum dia mengalami hal itu, dia mengajakkan murid-muridnya untuk berdoa, datanglah kerajaanmu, Bapa. Kenapa? Yesus sudah tahu apa yang terjadi akan dirinya beberapa saat ke depan. Ketika perjamuan terakhir ini diadakan, Esok harinya Yesus sudah tidak ada. Saudara. Yesus tahu ini adalah jam-jam terakhirnya dengan para murid. Dan dia berdoa dan dia mengajarkan itu. Jauh sebelumnya dalam doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu. Agar murid-muridnya berharap kerajaan surga segera datang. Kenapa? Sebab kalau kerajaan surga datang, kerajaan Bapa datang, mereka akan bertemu kembali dengan Yesus. Sebagai raja dalam kerajaan itu. Haleluya. Kalau kita baca dalam ayat 28 tadi, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini dalam konteks apa namanya mengajar doa Bapa kami ini, ya, dalam konteks perjamuan ini, ya, dalam konteks cerita ini, ada yang tidak akan mati sebelum melihat anak manusia datang sebagai raja. Faktanya, saudara, sampai Yesus mati, Yesus tidak pernah datang sebagai raja. Yesus tidak pernah ditabiskan sebagai seorang raja. Itu fakta, saudara. Berarti apa? Berarti kerajaan Allah yang datang ketika Yesus menjadi raja itu masih terjadi nanti. Ketika Yesus berkata ini belum terjadi, bahkan ketika Yesus mati itu nggak terjadi, sampai sekarang hidup kita ini itu juga belum terjadi, saudara. Tapi Yesus berkata kepada orang-orang yang mendengarkan konteks Matius pasal 16 ini, bahwa ada seorang di antara kamu, dia bicara kepada murid-muridnya, yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja. Pertanyaannya, apakah ada murid-murid yang belum mengalami kematian? Sudah semuanya mati, tidak ada satupun murid Yesus yang dikatakan masih hidup. Sir. Tapi kalau kita membaca dan meneliti sejarah Alkitab dengan sungguh ada satu orang murid sir, yang sebelum dia mati, sebelum dia tutup mata, mengakhiri hidupnya di dunia ini, dia melihat Kerajaan Allah itu datang dengan Yesus sebagai rajanya. Meskipun dia tidak lihat dengan mata telanjang sendiri, meskipun dia tidak melihat dengan secara fakta, tapi Alkitab katakan ada satu orang murid yang namanya Penatua Yohanes, orang yang sudah dituakan ketika itu terjadi, yakni Rasul Yohanes, yang melihat mendapatkan nubuat tentang akhir zaman. Yohanes sebelum mati, cuma dia satu-satunya di antara murid Tuhan Yesus yang sebelum mati diperlihatkan. Oleh Tuhan, tentang apa yang terjadi di akhir zaman, Yohanes melihat bahwa Kerajaan Allah itu datang. Yohanes melihat bahwa Yesus, Anak Domba Allah, itu menjadi raja yang akan memerintah nantinya. Bukan secara fakta, ya, tapi dia dapatkan penglihatan tentang apa yang terjadi di akhir zaman. Artinya, apa yang dinubuatkan Yesus bahwa salah seorang dari murid-muridnya tidak akan mati sebelum melihat kerajaan Allah di mana Yesus sebagai raja itu datang akan tergenapi, sudah tergenapi dalam diri Yohanes. Kekasih Tuhan. Jadi jelas bahwa raja dalam kerajaan Bapa itu adalah Yesus Kristus sendiri. Dan kalau bicara mengenai kerajaan Yesus Kristus, Saudara, kerajaannya itu kekal, tidak berkesudahan. Coba kita baca Lukas pasal pertama ayat 33. Lukas pasal pertama ayat yang ke-33. Silakan. Lukas pasal pertama ayat 33 dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ia akan menjadi raja di atas tata keturunan Daud dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ini bicara mengenai Yesus. Ini adalah pemberitaan tentang kelahiran Yesus yang disampaikan oleh Gabriel, saudara, kepada Yusuf, calon bapak dari Yesus itu. Gabriel berkata kepada Yusuf bahwa anakmu nanti yang lahir dari Maria ini akan menjadi raja yang duduk di tahta Daud dan tahtanya tidak akan berkesudahan. Jadi bicara mengenai berdoa datanglah kerajaanmu. Meskipun kerajaan Bapa, kerajaan surga, kerajaan Allah itu masih terjadi di kemudian hari. Masih di masa mendatang. Tapi Yesus mengajar murid-muridnya zaman itu. Sekarang Yesus mengajar kepada saudara dalam program ini. Teruslah berdoa. Datanglah kerajaanmu, berharaplah ketika kau hidup, kerajaan Allah itu datang. Kenapa? Karena ketika kerajaan Allah itu datang, kau akan melihat Yesusmu sebagai Raja dan memerintah atasnya, dan bicara mengenai Yesus dan tahtanya itu, bicara mengenai kerajaan kekal selamanya. Jadi, bicara mengenai kerajaan Allah ketika kita berdoa, datanglah kerajaanmu. Saya mau mengatakan lewat program hari ini bahwa kerajaan Allah itu bicara mengenai hal yang masa mendatang nanti, on the future, dan Yesus sendiri nanti yang menjadi rajanya. Dan ketika itu terjadi, benar-benar terjadi, kerajaan Kristus itu kekal selama-lamanya. Tapi kebenarannya nggak berhenti di situ, Sir. Bicara mengenai kerajaan Allah bukan saja bicara mengenai hal yang nanti, yang masa mendatang, yang belum terjadi. Alkitab saya mengatakan ada hal lain, ada dimensi lain tentang kerajaan Allah ini, saudara. Yesus berkata meskipun kerajaanku itu akan kekal selama-lamanya, tapi ketika Yesus datang, itu belum terjadi. Coba perhatikan, saudara. Satu teks dalam Injil Yohanes pasal 18, ayat yang ke-36. Apa kata Yohanes 18 ayat 36? Apa kata Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah, kerajaannya ketika dia masih hidup sekitar 2000 tahun yang lalu? Silakan dibaca. Yohanes 18 ayat 36 Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini Jika kerajaanku dari dunia ini Pasti hamba-hambaku telah melawan Supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini Yesus berkata saudara jelas kepada Pilatus Bahwa kerajaannya ketika dia dulu hidup Berinkarnasi, menjadi daging, menjadi manusia Bahwa bukan dari dunia ini Jelas di sini dikatakan kerajaanku bukan dari sini, bukan dari dunia ini. Apa artinya Saudara? Bicara mengenai kerajaan Allah, fakta Alkitab berikutnya bukan saja bicara mengenai hal yang nanti masa depan ketika kerajaan Allah turun dan Yesus sebagai rajanya dan kerajaan itu ketika datang bersifat kekal. Tapi kerajaan Allah berdasarkan Yohanes 18 tadi, bukan berasal dari dunia. Bukan berasal dari sini kata Alkitab kata Yesusmu, saudara. Berarti kalau bukan dari dunia, dari mana asalnya? Alkitab katakan dalam kitab wahyu jelas, bahwa nanti akan turun dari atas. From above. Kerajaan Allah itu ada di atas. Di surga. Di heaven. Uranus. Hasamayim. Turun ke bawah. Bukan dari dunia ini, saudara. Nah kemudian apa yang kita bisa pelajari? Ada dimensi ketiga, kebenaran ketiga, fakta ketiga tentang kerajaan Allah yang terdapat di Alkitab. Coba dibaca Matius 12 ayat 28. Matius 12 ayat yang ke 28 sudah. Silakan dibuka. Matius 12 ayat yang ke 28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Perhatikan baik-baik. Meskipun kerajaan Yesus itu nanti sifatnya, datangnya masih nanti. Ya, masih sedang penantian, kita sedang berharap akan itu. Ketika kita berdoa, kita sedang mengharapkan agar datangnya cepat. Kenapa? Karena kalau itu terjadi, Yesusmu akan kau lihat sebagai raja. Dan ketika dia sudah jadi raja, sifatnya tetap, selama-lamanya tidak berubah. Bukan itu saja, kerajaan Allah jelas bukan dari dunia ini, tapi meskipun kerajaan Allah itu masih nanti dan bukan dari dunia ini, ketika Yesus hidup, dia mengajakkan murid-muridnya, kepada semua orang yang hidup di zaman itu, ketika perhatikan baik-baik Matius yang ke-12 tadi ayat 28 Ketika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah Maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu Meskipun kerajaan Yesus itu datangnya masih nanti Secara de facto Secara kenyataan itu masih nanti Tapi ketika Yesus berinkarnasi menjadi daging Menjadi manusia di dunia ini Dan dia mempraktekkan kuasanya Menunjukkan kuasanya Mampu mengalahkan roh jahat Yesus katakan di ayat 28 tadi Sebenarnya kerajaan Allah sudah datang. Jadi meskipun kita tidak bisa merasakannya, saudara. Meskipun saudara sedang berharap, ayo datang dong kerajaan Allah. Harapanmu itu bukan saja bicara mengenai harapan di mana kau bisa melihat fisik kerajaan Allah. Dan Yesus duduk sebagai raja secara fisik, secara nyata, mata demi mata. Bukan itu, saudara. Tapi ketika kita berdoa, datanglah kerajaanmu, saudara. Tuhan, kita sedang menarik impartasi. Berulang-ulang dalam khotbah ini saya sedang mengatakan. Kita sedang menarik kuasa Tuhan itu. Sehingga seperti kata Yesus ketika kita akhirnya bisa mengusir setan. Setan lari di hadapan kita. Kerajaan Allah itu sudah dinyatakan dalam hidup kita. Salah satu ciri kerajaan Allah adalah pelayanan penuh kuasa. saudara. Murid-murid Yesus disuruh beritakan kerajaan Allah. Coba dibaca. Lukas pasal 9. Lukas pasal 9 ayat yang kedua. Kemudian tolong dilanjutkan Lukas pasal 10 ayat 9 sampai 11. Lukas pasal yang ke-9 ayat 2 dulu, nanti pasal yang ke-10 ayat 9 sampai 11. Silakan. Lukas pasal 9 ayat 2. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Perhatikan, ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu apa? Yesus berkata, kalau aku mengusir setan, semestinya, seharusnya, kau sudah melihat kerajaan Allah itu. Itu bicara mengenai kuasa, kuasa supranatural, mujizat, pelayanan kuasa yang dipraktekkan oleh Yesus. Dan kata Yesus kepada murid-muridnya, ya mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Jadi. Yesus ketika memerintahkan murid-muridnya agar memberitakan kerajaan Allah itu bukan cuma bicara berkhotbah, saudara, tapi mempraktekkan kuasa itu. Sehingga dampaknya adalah kesembuhan orang-orang sakit. Coba dibaca pasal 10 ayat yang ke-9 sampai 11-nya. Silakan. Lukas 10 ayat 9 sampai 11. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, Pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami, kami kebaskan di depanmu, tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Nah, perhatikan baik-baik, Perhatikan baik-baik ya. Yesus berkata di ayat 9, "Sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada pada di, yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka setelah Yesus perintahkan murid-murid untuk menunjukkan peranan kuasa dengan menyembuhkan yang sakit, Yesus memerintahkan kepada murid-murid untuk mengatakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat padamu. Jadi orang yang tadinya sakit, mengalami kesembuhan karena pelayanan murid-murid Yesus, itu semestinya, seharusnya, sudah melihat kerajaan Allah. Kerajaan Allah sudah dekat dengan dirinya. Kerajaan Allah dekat terhadap orang-orang yang mengalami kelepasan, mengalami kesembuhan, mengalami mujizat. Kenapa saudara? Kalau kau sudah membaca kitab wahyu ketika kerajaan Allah itu datang, maka di sana tidak ada sakit penyakit. Di sana nggak ada letak tangis dan ketak gigi. Di sana nggak ada duka cita, saudara. Jadi ketika orang yang tadinya duka cita mengalami sukacita, orang yang tadinya menderita menjadi orang yang merdeka, diberkati, orang itu sudah melihat kerajaan Allah. Kata Yesus, kerajaan Allah sudah dekat dengan dirinya. Haleluya. Jadi orang yang berdoa datanglah kerajaanmu dalam doa Bapa kami. Bukan sekedar nunggu, ayo kapan ya datang cepat dong. Tapi juga sebenarnya orang yang sedang berdoa datanglah kerajaanmu. Itu mau ya, dalam bahasa saya, itu mensugesti dirinya, membangkitkan imannya, berharap sungguh untuk mendapatkan kuasa Yesus, sehingga kemanapun dia melangkah, ada praktek pelayanan kuasa yang dilakukan dirinya. Ketika semua orang Kristen berdoa datanglah kerajaanmu, perhatikan baik-baik. Orang Kristen yang berdoa datanglah kerajaanmu itu juga bisa menunjukkan ciri khas kerajaan Allah, yakni pelayanan yang penuh kuasa, sehingga semua setan iblis lari dari hadapan orang-orang percaya ini. Pertanyaan saya, di mana lagi tempatnya setan di dunia ini? Tidak ada, saudara. Kalau itu terjadi, maka kerajaan Allah sedang kita percepat. Jadi berdoa datanglah kerajaanmu. Itu bukan saja bicara mengenai memohon agar kerajaan Yesus nanti segera datang. Tapi saudara kalau berdoa dengan sungguh dan mempraktekkan pelayanan kuasa dengan sungguh. Saudara akan menjadi manusia-manusia yang hidup di akhir zaman. Yang mengalami ciri khas kerajaan Allah itu. Kemanapun kau pergi, mujizat selalu menyertaimu. Kemanapun kau pergi, penyertaan Tuhan selalu menyertaimu. Kuasa kau miliki, sehingga setan iblis lari di hari hadapanmu. Nah, saudara, itu yang harus kita pahami ketika kita berdoa: "Datanglah kerajaanmu dalam doa Bapa Kami." Kerajaanmu itu bicara mengenai kerajaan Bapa, kerajaan Allah, di mana nanti Yesus sebagai rajanya, bukan bicara mengenai kerajaan yang nanti datang, tapi bisa kau dapatkan, bisa kau rasakan ciri khasnya sekarang. Ketika kau melakukan pelayanan kuasa, mempraktekkan kuasa dalam nama Tuhan Yesus, itu ketika itu terjadi, kerajaan Allah, kata Yesus, sudah dekat dengan dirimu. Kau tidak jauh lagi dari kerajaan Allah. Nah, sekarang kalau sudah punya pemahaman begini, siapa yang tidak mau melakukan pelayanan kuasa ini? Siapa yang tidak mau berkuasa? Orang yang tidak mau mempraktekkan pelayanan kuasa, orang yang tidak mau mempraktekkan kuasa mujizat itu sebenarnya orang yang sedang menjauhkan dirinya dari kerajaan Allah. Sebab kerajaan Allah di dunia ini ciri khasnya adalah pelayanan kuasa. Jadi kalau kau berada dalam lingkungan kelompok Kristen, denominasi tertentu, gereja tertentu yang tidak mempraktekkan pelayanan kuasa ini, berdasarkan pengajaran Kristus, Saudara semestinya berkir bahwa kau berada dalam lingkungan yang sedang menjauhkan dirimu dari kerajaan Allah itu. Jadi agak, agak aneh kalau ada orang berdoa, datanglah kerajaanmu, tapi hidupnya tidak powerful, hidupnya nggak berkuasa. Ada gereja yang setiap hari minggu dalam ibadahnya berdoa, doa, doa Bapak kami, Bapak kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, tapi gereja ini tidak pernah mengajarkan bagaimana jemaatnya, bagaimana anggota jemaatnya, untuk mempunyai kuasa, mempraktekkan kuasa. Agak aneh. Sebab selama kita hidup di dunia ini dalam konteks Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya ketika dia ada di dunia ini, manusia-manusia yang hidup di dunia, selagi menunggu kerajaan Allah itu nyata benar-benar nantinya, mereka bisa merasakan ciri khas kerajaan Allah itu. Caranya apa? Mempraktekkan pelayanan kuasa. Ketika kita mengusir setan, setan lari daripada kita. Ketika kita menyembuhkan yang sakit, yang sakit sembuh. Kerajaan Allah sudah dekat dengan diri kita. Saya tanya sama saudara, Terutama hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang kalau ngomongin doa, "Bapak kami sudah khatam, sudah hafal." Apakah pelayananmu benar-benar menekankan juga terhadap pelayanan kuasa ini? Kalau tidak, saudara saya takut. Saudara secara tidak sadar sedang menjauhkan dirimu dari kerajaan Allah itu, sebab agar bisa dekat dengan kerajaan Allah Yesusmu yang berkata. Kau harus punya pelayanan kuasa. Sanggup mengusir setan-setan lari daripadamu. Sanggup menyembuhkan yang sakit. Sanggup melakukan hal-hal yang tidak bisa dikerjakan oleh orang-orang dunia di luar sana. Haleluya! Kalau kau rindu, ingin merasakan kerajaan Allah dengan mampu menunjukkan pelayanan kuasa itu, apa yang harus kita kerjakan? Kalau itu pertanyaanmu, mari sama-sama beberapa menit ke depan ini kita fokus. Untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang bisa mempraktekkan pelayanan kuasa itu. Sehingga hidupmu mulai habis dengar khotbah ini semakin dekat dengan kerajaan Allah. Ketika kita dekat dengan kerajaan Allah, maka kemungkinan besar kita bisa akan masuk dalam kerajaan Allah nantinya. Karena ciri khas kita sudah sama dengan ciri khas kerajaan Allah itu. Mari sama-sama kita pelajari. Kolose 1 ayat yang ke-13 kita buka terlebih dahulu. Kolose pasal yang pertama ayat yang pertama ya, Kolose pertama ayat yang ke-13 maksud saya. Silakan dibaca. Kolose 1 ayat 13 silakan. Kolose 1 ayat 13, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi yang pertama yang harus Bapak Ibu dan saya kerjakan kalau Bapak Ibu mau hidup dalam kerajaan Allah, dekat dengan kerajaan Allah sanggup mempraktekkan pelayanan kuasa, Bapak Ibu dan saya harus jadi pribadi yang terlebih dahulu dilepaskan dari kuasa kegelapan. Itu syaratnya. Selama saudara masih hidup dalam kuasa kegelapan, maka saudara tidak akan pernah bisa dekat dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena kata Tuhan Yesus, ketika kita hidup dekat dengan kerajaan Allah, maka setan kuasa jahat lari daripada kita. Anggap ya? Jadi kalau saudara hidupnya masih dalam kerajaan Allah, hidupnya masih dalam kuasa kegelapan, saudara masih menikmati kuasa kegelapan itu, entah sadar apa tidak sadar, dirimu sebenarnya sedang semakin jauh dengan kerajaan Allah itu. Maka orang-orang yang mau dekat dengan kerajaan Allah, orang-orang yang mau punya kuasa dalam hidupnya, orang-orang itu harus dilepaskan dari kuasa kegelapan yang sedang membelenggunya. Nah gimana caranya? Agar kau dan aku bisa lepas dari kuasa kegelapan itu. Ayat 13 kolose pertama ini dijelaskan oleh ayat-ayat yang ada di atasnya. Coba kita baca ayat yang kelima, kolose pertama ayat yang kelima, silahkan. Kolose pertama ayat yang kelima, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran yaitu Injil. Haleluya, Ingat, berdoa datanglah kerajaanmu. Kita sedang berharap, saudara, agar kerajaan Yesus itu nanti datang. Agar saudara dekat dengan kerajaan Yesus, kita punya kuasa mengusir setan itu. Maka saudara kalau mau hidup seperti ini, sudah harus dijauhkan, dilepaskan dari kuasa kegelapan, dari kuasa yang jahat itu. Caranya apa? Saudara harus dengar firman kebenaran, yaitu Injil. Itu Kata Alkitab. Baca baik-baik tadi. Ayat yang kelima, konteksnya untuk menjawab ayat yang ke-13 di kolose pasal pertama. Biarlah ayat menjelaskan ayat dalam konteks cerita yang sama. Pasal yang sama. Kitab yang sama. Jadi bagaimana saudara bisa dilepaskan dari kuasa kegelapan? Kalau saudara tidak pernah mendengar Injil, saudara tidak pernah mau membaca Injil, saudara tidak mau hidup dalam firman kebenaran itu. Jelaskan sama saya gimana caranya? Gak bisa. Kalau kau jauh dari Injil, tidak pernah dengar Injil, tidak pernah mau baca Injil, saudara menjauhi Firman kebenaran itu, maka selama-lamanya kau akan hidup dalam kegelapan. Itu jawabannya. Maka kalau saudara mau dilepaskan dari belenggu kegelapan itu, saudara harus hidup dalam Firman yang terang itu, Injil itu. Maka bacalah Injil itu, dengarkanlah Injil itu, kemudian apa yang terjadi setelah kita mendengarkan Injil itu, saudara? Ayat yang keempat, tolong dibaca ayat yang keempat dari Kolose pasal pertama. Ayat yang keempat, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, setelah kita mendengar firman Kristus, Alkitab katakan orang yang punya iman yang bertumbuh, iman yang bertumbuh itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Meskipun dalam kolose pasal pertama ini sepertinya posisinya dibalik. Punya iman dulu, punya kasih dulu, baru dengar firman, tapi mestinya kita membacanya dalam rangkaian kebenaran, dihubungkan dengan ayat-ayat berikutnya, ayat-ayat selanjutnya, di tempat-tempat yang lain. Maka yang pertama saudara tadi, kalau saudara mau dilepaskan dari kuasa kegelapan, saudara harus dengarkan firman dulu, Ketika kau dengar firman, kau makan itu terang firman Tuhan, firman kebenaran itu, maka kau akan punya iman dalam ayat 4 tadi. Orang yang punya iman, orang itu juga akan hidup dalam kasih, Alkitab katakan. Bisa menunjukkan kasih, pelayanan kasih kepada orang-orang kudus. Itu ukurannya, Alkitab yang ngomong, bukan saya lo saudara. Orang yang beriman itu, beriman kepada Yesus Kristus, adalah orang yang bisa menunjukkan kasihnya kepada Orang-orang kudus, orang-orang kudus ini siapa? Orang-orang kudus bicara mengenai konteks dunia, gereja, mula-mula adalah orang-orang yang hidupnya melayani Tuhan. Sungguh, konteks lebih tajamnya adalah para rasul, pemimpin-pemimpin gereja mereka yang disebut sebagai orang-orang kudus di zaman itu. Jadi, orang yang punya iman benar kepada Yesus, orang itu punya hati untuk mensupport pelayanan para hamba-hamba Tuhan. Bagaimana saudara? Apakah cukup? Oh entah dulu. Kita baca ayat yang ke-6 supaya sudah jelas. Apa konteks dari kolose pasal pertama ayat 13 tadi. Bagaimana kita bisa dilepaskan dari kuasa gelapan. Yang pertama dengarkan. Apa tadi? Injil. Yang kedua beriman kepada Yesus. Orang yang beriman kepada Yesus. Orang yang bisa menunjukkan kasih kepada para pelayan Tuhan. ya Kemudian ayat yang ke-6. Apa kata Alkitab dalam kolose pasal pertama ayat ke-6 ini? silakan Kolose 1 ayat yang ke-6. Yang sudah sampai kepadamu, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Nah perhatikan baik-baik ayat ke-6. Yang sudah sampai kepada kamu, Injil itu berbuah dan berkembang. Jadi orang yang mau dilepaskan dari kuasa kegelapan, belenggu kegelapan, orang ini harus Dengarkan Injil Mau baca Injil Mau hidup dalam terang kebenaran firman Kristus Orang yang begini akan punya iman Orang yang punya iman akan bisa menunjukkan kasih kepada orang-orang kudus Kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan dengan suku Kemudian apa? Kemudian orang ini akan terus berbuah Terus berkembang, kata Alkitab di ayat ke-6 tadi Yang paling tahu syarat ini sudah menjadi ciri khasmu adalah dirimu sendiri. Apakah kita sudah menjadi pribadi-pribadi yang hidup seperti ini? Apakah saudara sudah menjadi orang-orang yang benar-benar beriman kepada Yesus? Orang-orang yang berkembang, yang paling tahu kan dirimu sendiri. Apakah imanmu bertumbuh, berbuah, terus berbuah? Atau pernah berbuah, nggak pernah berbuah lagi? Berkembang, Dulu berkembang sih, sekarang nggak berkembang, begini-gini aja, stagnan, jalan di tempat. Kok yang paling tahu dirimu sendiri? Jadi kekasih Tuhan, orang yang benar-benar dilepaskan dari kuasa kegelapan adalah orang yang benar-benar mau dengarkan Injil, beriman kepada Yesus, menunjukkan kasih kepada orang-orang kudus. Dan kemudian terus dia berbuah, terus dia berbuah, terus dia berkembang, terus dia berkembang. Makanya dalam doa banyak hamba Tuhan kepada orang-orang percaya. ku akan kudoakan seperti burung Raja Wali akan terus berani terbang tinggi mengatasi langit. Orang percaya itu terus jadi kepala, nggak akan jadi ekor. Terus naik, nggak akan pernah turun. Nah kalau saudara sudah dalam track record yang seperti ini, saudara berarti sudah jadi orang yang dilepaskan dari kuasa kegelapan. Setelah kita dilepaskan dari kekuasa, kuasa kegelapan, apa yang harus kita lakukan kembali? Supaya kita benar-benar bisa merasakan kerajaan Allah, sehingga kita bisa menunjukkan kuasa Yesus Kristus itu. Sehingga ketika kita usir, setan lari jauh, lari jauh daripada kita. Tinggalkan kita jauh-jauh. Apa yang harus kita lakukan berikutnya? Lukas 12. Lukas 12 ayat yang ke-31. Mari sama-sama kita baca. Lukas 12 ayat 31. Silakan. Lukas 12 ayat 31. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Lukas 12 ayat 31 ini adalah Injil yang sinopsis dengan Matius 6 ayat 33. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidupmu. Itu sama, konteksnya sama, ceritanya sama, cuma pencatatannya saja sedikit berbeda kalimatnya, karena yang satu yang mencatat Lukas, yang satu mencatat adalah Matius, dua pribadi yang berbeda. Tapi sama, intinya sama, kerikmanya sama, jadi, yang kedua, supaya saudara bisa benar-benar merasakan kerajaan Allah di dunia ini, ciri khasnya apa tadi? Punya pelayanan kuasa, sehingga setan lari daripada saudara yang sakit sembuh dan lain sebagainya. Saudara yang pertama harus dilepaskan dari kuasa kegelapan. Sudah saya jelaskan tadi, dengar firman beriman kepada Yesus, bisa menunjukkan kasih kepada orang-orang kudus, dan terus berbuah, terus berkembang. Yang kedua, kalau kau mau hidup terus, merasakan kerajaan Allah penuh kuasa di dunia ini, saudara harus benar-benar mencari kerajaan Allah itu. Gak bisa berhenti. Ada usaha, ada effort, ada keinginan, ada kesungguhan untuk terus mencari kerajaan Allah. Nah kebanyakan orang-orang Kristen ketika kasih mula-mula, ketika jatuh cinta pertama kali kepada Yesus, ketika bertemu Yesus pertama kali, itu benar-benar mencari kerajaan Allah. Setelah didapat, Biasanya, lambat laun kehidupan spiritualnya menjadi datar kembali, gak menggebu-gebu lagi, gak bersemangat lagi. Tadinya panas, akhirnya milih suam-suam kuku. Gak bisa, saudara. Carilah itu bicara mengenai perintah yang harus dikerjakan terus menerus dalam hidupmu. Sudah berapa lama kau bertobat? Setahun, sepuluh tahun, dua puluh tahun. Coba, yang paling tahu dirimu sendiri, apakah pencarianmu? terhadap kerajaan surga. Kerinduanmu seperti kepada Yesus Kristus itu masih menggebu-gebu seperti rusa merindukan aliran sungai. Kalau masih bisa kau pertahankan, mestinya kerajaan Allah sudah dekat dengan hidupmu. Mestinya kau bisa mempraktekkan kuasa mengusir setan, setan lari daripadamu. Yang ketiga, bagaimana kita bisa merasakan kerajaan Allah dan sanggup menunjukkan kasih, menunjukkan kuasa kita yang dari Yesus itu sehingga setan lari daripada kita. Yang sakit sembuh, mujizat selalu terjadi. Yang pertama tadi dilepaskan dari kuasa kegelapan. Yang kedua adalah mencari terus kerajaan Allah. Perintah itu saudara. Yang tidak boleh dikerjakan setengah-setengah. Harus terus menerus sampai kapan? Sampai kita mati. Yang ketiga, kita temukan dalam satu Tesalonika pasal 2. Satu Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-12. Silahkan dibaca 1 Tesalonika pasal 2 ayat 12 Silahkan 1 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-12 Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah Yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya Yang ketiga saudara Setelah kita benar-benar sungguh dilepaskan dari kuasa kegelapan Ketika kita benar-benar mencari kerajaan Allah dengan sungguh Tidak pernah berhenti Yang ketiga kalau kau mau hidup dalam kerajaan Allah, supaya kerajaan Allah dekat dengan kita, supaya pelayanan kuasa itu nyata dalam diri kita, dalam hidup kita di dunia ini, saudara harus hidup sesuai dengan kerajaan Allah. Serah begitu dengan kerajaan Allah, sehakikat dengan kerajaan Allah. Kalau kerajaan Allah itu kudus, maka mestinya kau kudus. Kalau kerajaan Allah itu penuh kuasa, mestinya hidupmu juga penuh kuasa. Kalau dalam kerajaan Allah tidak ada lagi dusta, maka hidupmu juga tidak lagi ada dusta. Karena dalam kerajaan Allah, perkataan kita itu ya dan amin, maka sepanjang hidup kita juga berkata ya dan amin, tidak dolak dalik mulut kita. Apakah sudah? Kita kerjakan, itu bagianmu loh saudara. Hidup sesuai kerajaan Allah itu bagianmu, bukan bagian Tuhan. Kesungguhanmu, kemauanmu, mau nggak hidup dalam kerajaan Allah. Mau nggak hidup sesuai dengan kerajaan Allah itu? Coba kita buka Saudara. 1 Korintus 6. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10 Saudara. Biar Saudara tahu bagaimana di dunia ini, apa yang di dunia ini yang menjauhkan kita dari kerajaan Allah. Ini kita lakukan, maka Saudara tidak akan pernah melihat kerajaan Allah. Makanya Saudara harus hidup sesuai kerajaan Allah. Yang mau hidup sesuai kerajaan Allah, jangan lakukan hal ini. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 10. Silakan. 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Perhatikan baik-baik Saudara. Ada beberapa ciri khas orang yang disebutkan secara detail oleh Alkitab. Orang yang berzina, orang cabul, penyembah berhala, banci, pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu. Tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu clear. Jadi saudara bukan saja saudara dilepaskan dari kuasa kegelapan. Bukan saja saudara mencari kerajaan Allah. Tapi saudara harus benar-benar hidup sesuai kerajaan Allah. Caranya tidak seperti orang-orang tadi. Coba kita baca Galatia. Tadi Kolose, eh tadi Korintus, sekarang coba apa kata Galatia pasal 5? Galatia pasal 5 ayat 19 21. Silakan Galatia pasal 5 ayat 19 21. Silakan dibaca. Galatia pasal 5 ayat 19 21. Perbuatan berdaging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dalam Korintus, Paulus sudah ngomong, diulangi lagi ketika dia tulis surat kepada jemaat Galatia. Ya, Perbuatan daging, apa itu? Itu yang membuat kita tidak masuk dalam kerajaan Allah, nggak bisa lihat kerajaan Allah semakin jauh dari kerajaan Allah. Apa itu perbuatan daging? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Ya, semua itu kata kata Paulus, orang yang seperti ini tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Jujur, masih nggak saudara seperti itu? kalau di jujur ya kalau mau jujur tolong jawab ya ada nggak orang Kristen yang masih hobi pesta pora kelabing jep ajep gitu saudara masih banyak masih ada nggak orang Kristen yang masih hidup dalam kemabukan wow masih banyak yang masih hidup dalam percabulan wow banyak sekali masih nggak banyak orang Kristen yang ada iri hati dalam dirinya banyak sekali jadi saudara, kalau kau benar-benar mau hidup dalam kerajaan Allah, merasakan nanti kerajaan Allah nanti, dan di dunia ini menikmati ciri-ciri kerajaan Allah, bisa ngusir setan, punya pelayanan kuasa, bukan cuma saudara harus dilepaskan dari kuasa kegelapan. Mungkin kau sudah dilepaskan, bermanifestasi dulunya, itu keren, tapi nggak cukup. Kau harus terus cari kerajaan Allah itu. Oh sudah, rajin ke gereja. Banyak orang Kristen yang hari Minggu selalu ke gereja, tidak pernah alfa. Selalu ke gereja, baca Alkitab setiap hari. Oh itu keren. Tapi yang ketiga, perhatikan baik-baik. Hidup sesuai kerajaan Allah. Buat apa kau dilepaskan dari kuasa kegelapan? Buat apa kau rajin ke gereja mencari kerajaan Allah terus-menerus? Tapi hidupmu gak mau berubah. Mabok jalan terus, iri hati jalan terus, amarah jalan terus. Percabulan jalan terus Tidak ada guna sur. Nah orang yang hidup sesuai kerajaan Allah Bukan saja menjauhi hal-hal tadi sur. Tapi adalah orang yang benar-benar menghidupi panggilannya Yang dari Tuhan itu Panggilan dari Tuhan kepada semua orang percaya Tidak lain tidak bukan adalah amanat agung Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku Coba dibaca 2 Timotius 4 ayat yang 17-18. 2 Timotius 4 ayat 17-18 silahkan dibaca. 2 Timotius 4 ayat 17 dan 18. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku supaya dengan perantaranku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginyalah kemuliaan sampai selama-lamanya. Perhatikan baik-baik, saudara. Perhatikan baik-baik. Jangan kau berpikir kalau kau menghidupi panggilan Allah dalam hidupmu, kau menjadi pelayan-pelayan Injil, memberitakan Injil sampai ke ujung dunia, kau akan menjadi orang yang susah, orang yang menderita. Tidak! Baca baik-baik ayat 17. Supaya dengan perantaran Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Itu kata Paulus dengan demikian, aku lepas dari mulut singa, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Justru, kalau kau mau dilepaskan dari mulut singa, justru kalau kau benar-benar mau dilepaskan dari usaha yang jahat, saudara harus jadi pelayan-pelayan Injil. Perintah Amanat Agung bukan buat pendeta, menangkan banyak orang, menangkan banyak bangsa. Bagi Tuhan, bukan hanya untuk orang yang berprofesi sebagai pendeta, pastor, suster, bruder, bishop, tapi semua orang percaya, Saudara. Kalau kau emban itu, kau kerjakan itu, maka usaha yang jahat yang mau ditimpakan atasmu akan dijauhkan Tuhan, seperti yang Paulus katakan kepada anak muridnya, anak rohaninya, Timotius yang barusan dibaca tadi. Coba Saudara, kita baca ayat terakhir 2 Petrus 1. 2 Petrus 1 ayat yang ke-10 sampai ke-11, silahkan dibaca. 2 Petrus 1 ayat yang ke-10 sampai 11 Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kalau kau baca pelan-pelan ya, sesuatu yang pasti, kau akan dikaruniakan hak penuh untuk masuk kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan, kerajaan di mana Yesus menjadi raja. Itu hak penuh, itu bisa masuk dalam kerajaan Allah, di mana Yesus sebagai rajanya. Itu hanya Alkitab katakan, diberikan kepada kita yang sungguh-sungguh hidup dalam panggilan orang yang hidup dalam panggilan Allah ini saudara Alkitab katakan di dunia tidak akan pernah tersandung Tuhan akan lepaskan dari dia dari usai jahat dan dia akan diberikan hak penuh masuk dalam kerajaan surga kuncinya adalah menghidupi panggilan Tuhan atas dirinya panggilan umum kepada semua orang percaya adalah amanat Agung pergi Jadikanlah semua bangsa muridku jadi kalau kau pahami ini, dengan kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Secara, saudara secara sadar, memahami sekarang ini, bahwa kerajaan Allah itu memang bicara mengenai future, mengenai masa depan. Nanti di akhir zaman, ketika langit dan bumi ini lenyap, kerajaan Allah akan datang, Yesus akan jadi raja tapi ketika Yesus mengajarkan hal ini Yesus juga berkata ketika aku mengusir setan ketika kau kuperintahkan untuk melayani, memberitakan kerajaan Allah maka setan lari, ketika setan lari, sebenarnya kerajaan Allah sudah dekat dengan dirimu, maka saudara saya pahami bicara mengenai doa Bapak kami datanglah kerajaanmu, bukan sekedar bicara mengenai pengharapan tentang hal yang nanti berdoa dengarkanlah Datanglah kerajaanmu, maksud saya. Ketika kita berdoa Bapak kami, datanglah kerajaanmu. Saudara sedang diingatkan oleh Tuhan. Tuhan sedang mengingatkan kita murid-muridnya. Untuk hidup dalam kerajaan Allah. Semakin dekat dengan kerajaan Allah. Ciri khas orang yang dekat dengan kerajaan Allah adalah orang yang punya kuasa. Setan lari daripadanya. Gimana caranya? Pertama, kau harus dilepaskan dari kuasa kegelapan. Yang kedua, cari terus kerajaan Allah. Yang ketiga, Saudara harus hidup sesuai dengan kerajaan Allah. Kalau kau kerjakan semua ini, maka kau akan dapat jaminan hak penuh untuk bisa masuk dalam kerajaan Allah di bumi ini. Kau akan dilepaskan dari segala usaha jahat. Setan nggak berkuasa atas hidupmu. Kau sakit doa yang sakit sembuh. Puji jad nyata dalam hidupmu dan kau akan masuk benar-benar karena dapat hak jaminan penuh dalam kerajaan Allah nantinya jadi dalam sekali maknanya. Semoga sudah memahami, sudah mengerti, sudah diberkati, dan jadi punya pemahaman sekarang ketika kita berdoa. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu itu. Kalau kau diberkati lewat program ini, subscribe channel Youtube kami ini, JKI supaya setiap upload khotbah terbaru bisa masuk lewat email saudara, diingatkan lewat email saudara, dan kalau saudara diberkati boleh sampaikan kepada rekan-rekan kita, saudara-saudara kita di luar sana yang tidak tahu channel YouTube kami ini supaya mereka juga semakin diberkati. Masih banyak seri doa bapa kami yang saya siapkan untuk saudara. Akan terus diupload setiap Sabtu. Semoga jadi berkat. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom. Haleluya.